بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari, Adik-adik, jamaah kaum muslimin, dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membahas mengenai sebuah kaidah yang agung di dalam agama Islam Kaidah ini berkaitan dengan nasihat yang mana agama kita adalah nasihat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidah agama adalah nasihat ini berdasarkan sebuah hadis yang mulia yang disabdakan oleh manusia yang mulia yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda ad nasihatu agama itu adalah nasihat maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat Untuk siapa saja wahai Rasulullah Nasihat tersebut Yaitu Rasulullah mengatakan Lillahi untuk Allah Wali kitabih untuk kitab-kitabnya Wali rasulihi untuk rasulnya Wali a'immatil muslimina wa'ammatihim Untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis ini direwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga menyebutkan bahwasanya nasihat itu adalah bagian dari keimanan. Seorang yang memberikan nasihat menunjukkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan menyampaikan penjelasan mengenai lima ruang lingkup nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nasihat untuk Allah berupa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dari semua sisi, baik sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah. Kemudian di antara bentuk nasihat untuk Allah adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun yang batin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara kandungan makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk Kitabullah, untuk Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya, mentadaburinya, mempelajari lafat-lafatnya serta maknanya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya pada dirinya dan orang lain. Kemudian nasihat untuk Rasul, yaitu beriman kepada Rasul, mencintai Rasul, mendahulukan kecintaan kepadanya dibandingkan diri, harta, dan anak. Kemudian mengikuti beliau dalam pokok ajaran agama dan cabangnya. Mendahulukan ucapan beliau daripada ucapan siapapun. Bersungguh-sungguh untuk mengambil petunjuknya dan menolong agamanya. Kemudian yang keempat, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Mereka adalah para pemimpin kaum muslimin. Dari kalangan imam atau ulama sampai pemimpin-pemimpin dan hakim. Hingga semua yang memiliki wilayah kepemimpinan Baik secara umum maupun khusus, yaitu dengan meyakini kepemimpinannya, mendengar dan menaati mereka, serta mendorong manusia untuk mendengar dan taat, mencurahkan segenap kemampuan, untuk mengarahkan mereka, menasehati mereka, memperingatkan mereka kepada setiap hal yang mendatangkan manfaat kebaikan untuk mereka, dan untuk manusia, dan untuk melaksanakan kewajiban mereka. Kemudian, yang terakhir yaitu nasihat untuk umumnya kaum muslimin yaitu mencintai bagi mereka apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri membenci sesuatu yang menimpa mereka apa yang dia benci jika sesuatu menimpa dirinya berusaha semaksimal mungkin untuk hal tersebut karena seseorang yang mencintai sesuatu niscaya dia akan mengusahakan dan berjuang untuk mewujudkan dan menyempurnakannya ini merupakan lima Ruang lingkup yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kaidah ini, yaitu kaidah yang mulia, ad-dinun an-nasihatu, yaitu agama adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Berupa kebaikan ini selaras dengan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Bapak dan Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini. dari kitab kaidah nabawiyah yang berisi lima kaidah yang berkaitan atau berisikan tentang ilmu akhlak dan dan perilaku bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati allah subhanahu wa taala ya setelah kita mengetahui hadis ia menjelaskan bahwa agama ini adalah nasihat. Nabi menjelaskan ada lima ruang lingkup nasihat. Yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dari nasihat yang kelima, yaitu nasihat bagi seluruh kaum muslimin, di sana muncul pertanyaan. Apakah nasihat itu hanya sebatas atau terbatas bagi kaum muslimin saja? pertanyaan kira-kira jawabannya apa tadi disebutkan yang kelima itu apa li ammatihim untuk keumuman kaum muslimin kaum muslimin secara umum muncul pertanyaan apakah nasihat itu hanya untuk kaum muslimin saja maksudnya apa selain kaum muslimin tidak kita nasihati kalau muncul pertanyaan seperti itu jawabannya bagaimana bu jawabannya bagaimana hmm? Maka jawabannya tidak terbatas untuk kaum muslimin saja. Ya. Adapun Rasulullah tidak menyebutkan ini tentunya ada penekanan khusus dalam hal lima nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya tidak terbatas untuk kaum muslimin saja. Ada nasihat lain yang juga tentunya diperuntukkan kepada selain kaum Muslimin, bahkan memberikan nasihat kepada selain kaum Muslimin itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini alasannya, dulu melaksanakan nasihat kepada kaumnya perlu kita ketahui atau telah kita ketahui bahwasanya kaumnya Nabi Muhammad ketika Rasulullah diutus ke, ke mereka belum Islam semua nasihatnya mereka, nasihatnya Rasulullah kepada mereka dalam mereka mengajak mereka kepada agama Allah. Ini Rasulullah sendiri melaksanakan nasihat kepada kaumnya yang notabene mereka belum masuk ke dalam agama Islam ketika itu. Beliau mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan kesyirikan dan penyembahan kepada berhala Beliau mengalami gangguan di jalan dakwah ini. Tentunya, yang kita ketahui, bagaimana bentuk gangguan, bagaimana bentuk susahnya beratnya Rasulullah SAW, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita mengetahui sebatas yang sampai kepada kita, Misalkan kita membaca Kitab Sirah, tentunya gangguannya. Lebih detailnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dari sini, kita mengetahui bahwa memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, kepada perkara yang bermanfaat untuk mereka dalam urusan dunia maupun akhirat mereka, ini merupakan amalan para rasul (alaihi mus'allatu wassalam) menunjukkan hadis yang dijadikan sebagai kaidah pada pembahasan kita yaitu ad-dinu agama ini adalah nasihat ini merupakan tugasnya para nabi dan rasul pekerjaannya para nabi dan rasul amalannya mereka ketika sesuatu itu merupakan amalan para nabi dan rasul maka perbuatan tersebut mulia apa tidak? perbuatan yang mulia jadi umat islam yang melaksanakan nasihat ini adalah umat yang mulia karena dia telah mengikuti apa yang telah ditempuh oleh para nabi dan dan rasul tentunya yang dihadapi itu berbeda metode atau zamannya berbeda tetapi di sana ada hal-hal yang bisa kita dijadikan sebagai acuan dalam kita menasehati manusia ini menunjukkan nasihat ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita perhatikan contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan beberapa contoh saja. Yang pertama mengenai Nabi Nabi Hud alaihi salam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf yang menasehati kaumnya. Perhatikan Bapak Ibu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 68. Allah berfirman, uballihukum risalati Rabbi wa lakum nasihun amin." Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang sebelumnya di antara makna nasihat itu apa, Bapak dan Ibu? Ketu, ketulusan, murni ketulusan. Perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya. Wa ana lakum nasihun amin. Aku ini hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi, menunjukkan ketulusan, benar-benar memberi nasihat itu benar-benar tulus, ingin menyelamatkan umatnya, ingin menyelamatkan manusia. Amin, dan dipercaya. Dan para nabi dan rasul mengatakan demikian, "Tidak bisa disanggah lagi akan sifat-sifat mereka." Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, dijuluki apa Al-Amin, Al orang yang... Begitu dipercaya Dan tidak ada yang membantahnya Tidak ada yang menyanggahnya Karena beliau memang demikian Kemudian ketika Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul Kaumnya itu memusuhinya Kira-kira Rasulullah itu dimusuhi gara-gara Beliau itu berdusta, berbohong, atau berkhianat Kira-kira sebabnya apa? Hmm? Akhlaknya atau bukan? Bukan Bukan karena Rasulullah itu tukang bohong Bukan karena Rasulullah itu berkhianat Bukan Tetapi karena murni ajaran yang dibawanya Yang bertentangan dengan kebiasaan mereka Yang kebiasaan mereka itu buruk Sumber dari kesengsaraan dunia dan akhirat Rasulullah datang dengan membawa kebenaran Menjelaskan dengan begitu gamblang Mereka memusuhinya tentunya kesombongan yang ada pada diri mereka. Khawatir kedudukan mereka tersingkirkan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh langsung dua contoh ya. Pertama Nabi Hud, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di surat Al-A'raf nanti bisa dilihat ayat 79. Mengenai Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh alaihi musallam alaihi salam yang menasihati kaumnya tetapi setelah dihukum setelah disiksa oleh Allah Subhanahu ouais, wa taala setelah ditimpakan azab kepada mereka apa kata nabi saleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum walakin nasihin. Maka Nabi Soleh meninggalkan mereka. Ditinggalkan. Ibaratnya sudah dinasihati berulang kali. Akhirnya Allah menimpakan hukuman kepada mereka. Maka Nabi Soleh meninggalkan mereka. Seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada petunjuk para nabi bagaimana cara menasehati. Ya. Pentingnya membangun rapot kepada orang yang mau dina, dinasehati. Atau istilah apa lain? Istilah lainnya apa? Kepercayaan. Perhatikan di sini ada lafaz wa ana lakum nasihun amin. Aku ini ada tulus memberi nasihat dan aku dipercaya. Sampai-sampai iblis laknatullah pun demikian. Caranya cuma tujuannya beda. Kalau iblis bentuk lafat seperti itu untuk menipu manusia. Bentuk tipu dayanya pun menggunakan kata aku ini memberi nasihat kepada kalian seperti itu tapi tujuannya untuk menyesatkan manusia berbeda dengan nabi dan rasul wa analakum nasihun amin maka ketika kita hendak memberi nasihat kepada orang lain pun demikian bangun kepercayaan hendaknya antara dakwah itu dengan hal lebih didahulukan daripada dengan ucapan Betapa banyak nasihat itu mental, mentah, tertolak begitu saja. Karena apa? Orang yang dinasehati mengetahui bagaimana orang yang yang dinasehati mengetahui bagaimana orang yang menasehatinya antara ucapan dan perbuatannya tidak sama. Misalkan, maka di sini di antara cara membangun kepercayaan pertama dengan tingkah laku kita menjaga diri kita. Jangan sampai ada poin-poin yang menyebabkan kita itu jatuh di mata atau di hati orang yang nanti akan kita nasihati. Kemudian menggunakan kata yang tulus yang keluar dari hati. Sesuatu yang keluar dari hati niscaya akan masuk menghujam ke dalam ke dalam hati. Ya. Bapak dan ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis kitab ini, "Wa mimma yu'akkidu mauqi'a hadzihil qa'idah fi qalbil mu'min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza bayya'a ahadan min ashhabihi bayya'ahu al arkanil islam al kibar wa 'alan nushi" Dan di antara perkara yang menguatkan kedudukan kaidah ini ke dalam hati orang yang beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu wasallam itu dulu apabila membaiat seseorang dari sahabatnya beliau yang pertama kali membaiat orang tersebut untuk melaksanakan rukun Islam, rukun Islam yang besar. Maksudnya apa? Kita telah membahas dari pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan kaidah ini. Kemudian pada pembahasan kita kali ini adalah mengenai sesuatu yang menguatkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Yaitu contohnya adalah Nabi Muhammad saw ketika membaiat para sahabat. Maka beliau membaiat untuk melaksanakan rukun Islam. Apa saja rukun Islam, bangun ibu? Hmm? Rukun Islam. Ada berapa? Hmm? Lima atau enam? Jangan keliru ya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau rukun Islam ada berapa? Lima. Ya ingat ada lima. Ya <guluh> ada lima. Pertama dua kalimat syahadat. Yang kedua, so, sholat. Ketiga, puasa dulu atau zakat dulu. Ya, waktu kima sholat, waktu tiya zakat. Setelah sholat di dalam hadis itu urutannya ada menunaikan zakat, membayar zakat. Watasuma Ramadan. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait. Inistata ta'ilahi sabila. Kemudian yang terakhir adalah Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Punya bekal. Bisa sampai ke sana. Ini ini kalau rukun Islam. Kalau rukun iman. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada kitabullah. Tiga iman kepada rasul. Ya. Empat iman kepada hmm? ya. lillah antuk wa malaikatihi. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat, kemudian kitab, kemudian rasul. Kemudian apa? Iman kepada apa? Ya, hari akhir atau hari kiamat betul. Dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik maupun yang yang buruk. Rasulullah SAW ketika hendak membaiat seseorang maka beliau baiat orang tersebut untuk melaksanakan rukun Islam yang utama. Di antara rukun Islam yang utama adalah apa? Adalah sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Ini yang paling utama. Yang sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah akimi sholat wa atu zakah. Seperti itu. Selalu digandengkan. tentunya yang lain juga ya. Tetapi yang sering disebutkan adalah dua hal ini. ini. Demikian juga membayat untuk saling menasehati, memberikan nasihat kepada setiap kaum muslimin. Ini bayatnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 78 Hijriah. Yang bernama Jabir bin Abdullah bin Hamron Al-Ansari lahir di Madinah kemudian wafat pada tahun 78 Hijriah. Ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan atau mengatakan "Baytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati" wa ita wa li muslim saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat untuk melaksanakan salat menunaikan zakat serta memberi nasihat kepada setiap muslim Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengapa salat itu Menggunakan lafat, ikomusolah, atau ikomisolah. Mengapa ikom adalah artinya itu menegakkan? Mengapa solat itu ditegakkan? Mengapa tidak hanya dikerjakan saja? Ya. Tidak ita isolah, ya. atau sholah, mengerjakan solat, tapi apa menegakkan solat? Mengapa kira-kira apa jawabannya? Jawabannya. Hmm? Ada yang tahu? saya nggak ada hadiah ya. Kalau ada hadiahnya mungkin semangat ya, masya Ya, kira-kira jawabannya adalah mengapa sholat itu dengan lafat menegakkan? Karena itu mencakup menegakkan jasad dan menegakkan ruh. Jadi lahir dan batin. Ketika kita sholat itu lahir dan batin, menegakkan jasad dan menegakkan ruh. Ya, dengan menegakkan apa? Syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Kewajiban-kewajibannya Itu Jadi itu Mengapa menggunakan kata Ala iqomis Menegakkan sholat Adapun ita izakah membayar zakat seperti itu, sifatnya seperti itu. Ya ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa yadkhulu fi ma'na ma, ma sabaqa Dan masuk ke dalam makna sebagaimana apa yang telah disebutkan adalah ma dzakarahu Syaikhul Islam rahimahullah. Apa yang telah disebutkan dibawakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau wafat pada tanggal 22 22 Zulqa'dah tahun 728. Yaitu wafat tahun 728 Hijriah. Ini adalah gurunya para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari tangan beliau lahirlah para ulama. Di antara yang terkenal itu adalah Imam Ibn Katsir rahimahullah taala penulis kitab Tafsir Ibn Katsir. Beliau mengatakan Nushur rajuli Fiman yu'amiluhu wa man yuwakkiluhu wa yusi ilaihi wa man yastashhiduhu bal wa man yatahakamu ilaihi wa amsalu dzalika. Wa kana fi maslahatin fa kaifa fi ma bihi muslimin minal umara'i wal wal ummal diwan wa fala ra'ib fi dhalika kata beliau nasehat seseorang kepada orang lain yang dia itu bermuamalah dengannya berinteraksi dengannya yaitu diantara orang yang dijadikan wakil dirinya, orang yang dia berwasiat kepadanya, orang yang dijadikan saksi, bahkan seseorang yang dijadikan hakim dan contoh-contoh yang semisal itu, apabila nasihat ini berlaku dalam kemaslahatan khusus, lalu bagaimana dengan nasihat pada perkara yang berkaitan dengan hak-hak umum yang manfaatnya itu lebih umum bagi kaum muslimin? baik para pemimpin, hakim, saksi-saksi, pekerja, pemangku aturan, dan selain mereka, tidak diragukan lagi bahwa nasihat dalam hal ini lebih besar lagi, kedudukannya. Kalau nasihat kepada satu orang itu saja mulia, apalagi nasihat kepada orang yang di situ memiliki kedudukan, yang nanti kebaikannya akan meluas, seperti itu. Ya. Bisa ditangkap ya? ya. Uh, mohon maaf ini jam berapa? isanya kurang berapa menit lagi ya. 8 menit lagi insya Allah ya. Ya. insya Allah kita lanjutkan ya biar saya nggak apa ya ke, ke apa terlalu ini ya ke kejar-kejar ke gitu ya, ya. <tuh> kemudian kita lanjutkan Inna min ashrafil amilina bi al-qaidah al-jalilah hum الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومن وما احقهم بوصف شيخ الاسلام اذ يقول عنهم انهم اطباء الاديان الذين تشفى بهم القلوب المريضه وتهتدي بهم القلوب الضاله وترشد بهم القلوب الغاويه وتستقيم بهم القلوب الزائغه وهم اعلام الهدى ومصابه الدجى Di sini sebutkan kata penulis kitab ini sungguh pelaksana nasihat yang paling mulia, yang paling utama terhadap kaidah mulia ini mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sejatinya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu sedang apa? Sedang memberikan nasihat. Maka jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar Mengingkari kemungkaran Justru malah nanti muncul kemungkaran yang lebih be Besar Menunjukkan apa? Harus dengan ilmu caranya harus benar Dengan hikmah Jangan sampai ingin mengingkari kemungkaran Malah nanti muncul kemungkaran yang lebih Besar lagi gitu. Dan yang paling berhak Dari mereka yang dinasehati Yang disifati oleh syekhul islam Rahimahullah Bahwa mereka itu menyandang sifat Para dokternya agama Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang memberikan nasihat, orang yang berdakwah itu adalah dokternya agama. Ya, kalau dokter di rumah sakit itu men, apa? berusaha mengobati fisik. Kalau ini mengobati hati. Ya. supaya agama manusia itu ba baik. Maka jangan sampai justru malah malprak ibaratnya malprak bukan memperbaiki tapi malah merusak lebih lebih banyak yang mengobati hati yang sakit bukan sakit hati ya bukan ya beda antara hati yang sakit sama sakit hati kalau sakit hati mungkin diputus oleh oleh kekasihnya dan ini bukan hati yang sakit karena ada penyakit penyakit berupa kesyirikan berupa sifat-sifat yang buruk dan lain sebagainya menunjuki hati yang tersesat di sini lagi kamu tersesat dikembalikan lagi kepada jalannya lagi mengarahkan hati yang menyimpang kalau ada hati yang menyimpang diluruskan lagi meluruskan hati yang terkelincir Mereka adalah pembawa petunjuk dan pelita-pelita penerang kegelapan. Subhanallah. Mereka tidak lain tidak bukan adalah para para ulama. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara nasihata bi umur al khamsah allati tashmal al qiyam bi huquqillah wa huquqi kitabih wa huquqi rasulih wa huquqi jami'il muslimin ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim fa syamala dzalika ad-din kulli ad-din kullahu wa lam yabqa minhu syai'un illa dakhala fi hadzal kalam al-jami al-muhit Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan nasihat dengan lima perkara ini yang terkandung di dalamnya menegakkan hak-hak Allah, hak kitabnya, hak rasulnya, hak seluruh kaum muslimin dengan beragam kondisi, latar belakang dan tingkatannya. Maka ini mencakup semua ajaran agama. Maka betul, ad An-Nasihah, agama itu adalah agama. Nasihat itu adalah agama. Agama itu adalah nasihat. Maka ini mencakup semua ajaran agama. Tidak menyisakan sesuatu pun, melainkan telah masuk ke dalam perkara yang luas ini, yang komprehensif mencakup semua hal. Ya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi. E, dua atau satu paragraf wa idza taqarrarat ahammiyatun nasihatu wa manzilatuha fid din wa ma'nahu tawfiq famina lil abdi an yasluk fi as-sabil al yang artinya apabila urgensi kedudukan serta luasnya cakupan makna nasihat telah ditetapkan maka termasuk taufik atau petunjuk bagi seorang hamba untuk menempuh jalan terbaik dalam memberi nasihat. Maka ketika ini adalah sesuatu yang e, luas cakupannya, maka hendaknya seorang hamba itu menempuh dengan jalan yang tepat, yang terbaik dalam memberi nasihat dengan tetap memperhatikan sisi hikmah bagi waktu, baik itu dari sisi waktu, tempat, serta kondisi. Jadi melihat waktunya tepatnya kapan, tempatnya kapan, kondisinya bagaimana harus di, diperhatikan. Inilah sisi sisi hikmah. Ya. Dan hikmah itu adalah barang hilang dari kaum mukminin. Ya. Tidak semua orang yang memiliki ilmu itu diberikan hikmah. Kemudian yang terakhir, bapak ibu yang kita akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Fal khitabul ladhi yuwajjihul lil ulama'i wal umara'i wa akabir laisa kadzalika Laisa kalladhi yuwajjih li'amati an-nas wal uslubu alladhi yukhatibu bihi alwalidan, laisa kal uslub alladhi yukhatibu bihi ghayra wa hakadha. Maka berbicara menyampaikan nasihat kepada ulama, berbicara kepada ulama, berbicara kepada pemimpin dan para pemuka secara umum tidak seperti berbicara kepada umumnya manusia. Harus dibedakan siapa yang sedang kita ajak bicara. Ini gaya bahasa yang digunakan ketika untuk berbicara kepada kedua orang tua tidak sebagaimana gaya bicara yang digunakan ketika berbicara kepada selain mereka. Tidak seperti teman, tidak seperti orang lain, beda harus dibedakan. Inilah sisi hikmah demikian seterusnya seperti itu. Ya. Untuk melengkapi apa yang disampaikan tadi kita tutup dengan perkataan imam diantara imam kaum muslimin Qala al-imamu mis'ar ibnu kidam rahimahullah Man ahda ilayya uyubi fi sirrin Fi sirrin baini wa bainahu Fa inna nasihatu Fa inna nasihata fil mala'i taqri'un Berkata Imam Mis'ar bin Kidam rahimahullah. Beliau adalah pembesar tabi'in. Ya, Atba Utabiin, Tabi Utabiin, pembesarnya Tabi Utabiin, yang wafat pada tahun 153 Hijriah. Beliau termasuk ahli ibadah yang taat, terpercaya dalam menyampaikan hadisnya, ulama Irak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Beliau mengatakan, "Rahimahullahu man ahda." Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan ilayya kepadaku uyubi aib-aibku fisirin secara rahasia baini wa bainahu antara diriku dan dirinya fa inna nasihata fil mala'i taqri' karena sesungguhnya nasihat di muka umum adalah pukulan yang menghi menghina menghinakan atau pukulan penghinaan seperti itu jadi kalau kita melihat ada orang yang pantas kita nasihati, jangan nasihati di muka um, umum. Sama saja itu sedang menghina dirinya. Ini kalau orang biasa, lebih-lebih kalau dia itu seorang pemimpin. Kalau pemimpin punya masyarakat, punya warga, ya, seperti itu. Punya masyarakat yang di bawahnya. Ketika dia jatuh reputasinya, lalu bagaimana nilai dirinya? Maka akan terjadi sesuatu yang buruk di tengah masyarakat ini seperti itu jadi hendaknya memberi nasihat itu kalau bisa ya tapi suatu ketika memang bisa di muka umum tapi paling terbaik adalah diusahakan untuk empat mata jangan sampai aib aibnya itu tersebar seperti itu ya. jadi hendaknya kita memperhatikan hal yang demikian ini saja dikatakan oleh imam besar Mis'ar bin Kidam rahimahullah beliau sampai mendoakan siapa saja yang menunjukkan kepada aib kepadaku aib-aib diriku dengan memberikan nasihat empat mata ya maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tersebut karena kata beliau nasihat di muka umum adalah penghinaan pukulan penghinaan demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kita akan melanjutkan pada bagian terakhir di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan kaidah ad-dinu an-nasihatu agama adalah nasihat wallahu taala alam bisawab mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan terima kasih atas perhatian bapak dan ibu semua jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa Ashadu wa la ilah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.